Pak, jangan merokok di dalam ya. Enggak boleh merokok di atas. Enggak boleh, enggak boleh. Langsung matikan ke atas. Iya. Oh, ada bubur juga ya. Bayi. Iya, bayi. Ini adalah video seri saya berlayar bersama armada kapal Pelni, yaitu dengan KM Lawit. Dengan rute dari Jakarta menuju Teluk Bayur Padang, Gunung Sitolinias, Sibolga, Teluk Bayur Padang, dan Jakarta. Coba tonton video ini sampai selesai, karena di setiap video seri saya ini terdapat banyak informasi untuk kalian, baik secara langsung maupun secara tersirat. Video ini terdiri dari olah gerak kapal di anjungan, saat kapal akan sandar dan berangkat, kondisi dan suasana sehari-hari di dalam kapal, dan video saya menjelajah di kota tempat kapal sandar. Video ini direkam dengan kualitas tinggi dan dikemas dengan sederhana, supaya bisa dinikmati segala kalangan. Selamat menyaksikan. Oke, jadi ini adalah hari kelima, tanggal 5 Januari 2023 di KM Lawit. Dan di sini penuh penumpang. Oke, kita akan lihat dari deck 2, deck 3, deck 4, deck 5 sampai di kafetaria deck belakang ya. Ini kita di deck 5, ini lorong ruang kelas 1 ya. Kelas 1 di sebelah kanan, sebelah kiri sana itu kelas 2. Ayo kita turun. Kayaknya banyak yang gak ambil ya. Banyak yang gak ambil. Oh, ada bubur juga ya. Bayi. Iya, bayi. Kita ke deck 2 terlebih dahulu ya, yang paling bawah. Ini kan deck 4, ini ruang informasi. Nah, ini kita menuju deck 2 KM Lawit ya. Semua penuh. Semoga tidak ada yang tercengang ya. Kalau ini khusus untuk ruang PIDC, ini ABK ya. Jadi sudah dibikin secara khusus area ABK. Kalau penumpang ini dia.
full semua. Ini sebelah kanan. Oh, ini warna kuning ini tahun setelah seat yang hitam itu. Nah, kalau yang ditutup sana itu kan ABK ya. Jadi untuk penumpang hanya sampai di sini saja. Ini paling depan. Banyak yang tidur dan tidak mengambil jatah makan. Padahal makanan di atas gratis. Dan kita ke dek atas ya, dek 3. Dek 3, kita ke depan dulu ya. Depan kiri, muter kanan sampai belakang, baru nanti kita ke atas. Nah, ini 3. Penumpang makan ya, sedang makan penumpang. Ini sudah bagian mentok depan, rata-rata penumpang istirahat dan makan siang. Rame ya, rame penumpang. Sebenarnya di sini AC-nya nggak berasa ya, nggak tahu kenapa ya. Tapi dari dulu memang dek 3 bagian belakang AC-nya kurang dingin. Ini sudah bagian paling belakang. Pak, jangan merokok di dalam ya. Nggak boleh merokok di atas. Nggak boleh. Langsung matikan ke atas. Ini sensitif sekali, memang nggak boleh. Langsung ke atas aja. Ini kita di dek 4. Tunggu kita PA dulu ya untuk dilarang merokok di dalam kapal ya, kita bilang dulu. Oke, jadi ini dek 4. Rame ya. Thank you.
Mantap jiwa. Sebagian besar penumpang memang istirahat ya. Ups. Hampir lagi keinjak. Oke, jadi ramai ya. Dan kita terakhir ke deck 5 bagian belakang. Ini anak-anak banyak bermainnya di sini ya. Iya. Oke, kita ke deck 5 bagian belakang, yang mana itu sudah dibuka dan banyak juga penumpang di deck 5 bagian belakang ya, di atas kita ini. Pintunya sebelah sini. Ini deck 5 bagian belakang. Banyak anak-anak ya. Iya, itu ramai semua itu. Sampai ujung sana itu ramai. Barang-barang juga ini ya, penuh. Maaf, bukan gitu channel saya. Nggak ada guys-guysan kita. Di luar juga ramai. Ini tenang sekali loh lautnya. Mungkin kalau pemula ya, pemula atau baru pertama kali naik kapal pasti akan senang ya. Kecuali saya. Ini lautnya terlalu tenang, bikin saya stres ini. Stres sekali kita nggak ada dapat ombak tinggi. Harusnya kita ke Kupang ya. Tapi berhubung karena ini daerah Samudra India, kita kan ingin coba seperti apa Samudra itu. Yang hingga saat ini baru mengambil makan siang. Kami persilakan Anda untuk mengambilnya di pantry deck 4 sebelah kanan. Karena saat ini antrian sudah kosong. Menurut penjelasan diberitahukan kepada seluruh penumpang yang hingga saat ini belum mengambil makan siang.
silakan Anda untuk mengambilnya di bateri dan bahan sebelah kanan karena saat ini antrinya sudah mulut. Dan baru diketahui jam-jam makan di atas kapal pesanan terbatas. Selanjutnya bateri. Dikasih makan gratis pada nggak ngambil, itu banyak sisa loh tadi di bawah, aneh ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak mau diambil juga nggak apa-apa, tapi asalkan jangan nanti ada yang bilang di KM Lawit tidak dikasih makan, jangan ada yang bilang gitu nanti. Di atas ramai. Strategi tenang sekali memang ya. Oke lah, kita sudah keliling, penumpang memang ramai ya. Kita istirahat dulu di ruangan. Sekalian ngecas HP karena nanti kita akan jalan lagi di Sibolga. Dan ganti oper ini ya, oper memori ya. Karena ini juga sudah mulai penuh. Oke lah. Oke, kita akan unboxing menu makan siang kita hari ini. Oke, kita buka. Wow. Mantap jiwa. Selamat makan. Lagi depan dapatkan. Belakang agak sedikit belakang. Belakang agak sedikit. Oke, segitu dulu video untuk hari ini, hari kelima di KM Lawit. Kita akan sambung besok pagi ya. Besok pagi dengan penumpang yang naik dari Sibolga. Dan kita seperti biasa melihat isi dalam dan suasana di KM Lawit setelah penumpang naik dari Sibolga. Oke, kita mau istirahat dulu sambil makan malam. Oke, jadi ini adalah menu makan malam kita pada hari kelima, tanggal 5 Januari 2023. Kita buka ya. Wow, mantap Udah ya, kita makan dulu ya. Selamat makan.